Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa digeruduk puluhan kader PDIP saat berada di Purworejo, Jawa Tengah. Ia digeruduk lantaran disebut menghina Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Lantas seperti apa sosok dari Desmond J. Mahesa sendiri? Desmond merupakan Ketua Dewan Pembina Pusat Partai Gerindra Bidang Kaderisasi dan Ketua Dewan Pembina Daerah Provinsi Banten. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya ia pernah dua kali menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2009 hingga 2014 dan periode 2014 hingga 2019. Nama Desmond mulai dikenal publik sejak menjadi satu dari sejumlah korban penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Saat itu dirinya tercatat sebagai aktivis dan mahasiswa yang berjuang menegakkan keadilan dan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Kini namanya menjadi perhatian publik setelah digeruduk oleh puluhan kader PDIP. Aksi itu dipimpin oleh Ketua DPC PDIP Purworejo Dion Agasi Setiabudi. Sejumlah Satgas PDIP, jajaran anggota DPRD Purworejo dan DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDIP juga ikut dalam aksi itu. Mereka meminta agar Desmond meminta maaf soal pernyataannya. Pasalnya, Desmond menganggap permintaan PDIP agar pemerintah meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya mengada-ada. Bahkan diksi yang digunakannya dianggap telah menghina sang proklamator. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!